Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan melakukan proses repotting ya, atau pergantian pot ya. Jadi menggunakan pot yang kita pakai untuk lomba, jadi pot dari jenis keramik ataupun pot-pot yang memiliki bentuk yang sesuai dengan pohon tersebut dan juga ukuran ya, jadi ukuran yang tepat. Jadi saya memilih menggunakan pot dari jenis keramik yang akan saya gunakan untuk membawa pohon kita, atau artinya untuk melengkapi ya, karena bonsai itu juga tergantung juga bagaimana bentuk potnya, ukuran pot. Jadi sangat penting teman-teman, dan jika teman-teman membawa pohon teman-teman ke lomba, jadi perlu ya diperhatikan juga potnya, itu tidak kalah pentingnya. Nah, kali ini saya akan repotting ya beberapa pohon yang saya memang siapkan ya untuk lomba berikutnya. Jadi yang di belakang saya ada pohon waru dengan pot yang sudah kecil sekali. Nah, ini sudah saya repotting kemarin. Jadi lumayan indah jadinya kalau memang pohon yang kita bentuk sudah hampir rapat, tinggal menunggu kerapatan saja, cukur-cukur, dikasih pot keramik dengan ukuran yang tepat. Jadi ukuran pohonnya kecil ya, potnya juga kecil, menggunakan pot kotak yang lumayan ceper untuk pohon-pohon bergaya tegak atau formal seperti ini. Sangat mantap ya. Oke, kita akan lihat lebih detail ya pohon ini. Kemudian kita juga akan melakukan pemotongan daun ya, karena untuk pohon waru ya, terutama pohon waru, jika sudah menuju ke kerapatan harus rajin-rajin memotong daun. Tujuannya untuk mempercepat kerapatan pohon, mempercepat pertumbuhan tunas baru, dan mencari pertumbuhan yang memiliki pertumbuhan tunas yang pendek atau jaraknya pendek-pendek ya. Karena ini pohonnya kecil, jadi usahakan untuk mendapatkan titik tumbuh yang rapat atau yang jaraknya dekat titik tumbuh tunasnya. Mungkin saya akan memilih beberapa tunas yang akan saya buang dan juga merapikan ini ya, kita rapikan. Nah, ini kemarin sudah saya kepindahkan ke pot, tinggal dikasih lumut, kita bawa ikutkan kontes di kelas mungkin di kelas prospek ya, pokoknya masih prospek sih, dan juga di ukuran mami. Oke, kita lihat lebih detail dulu bagaimana saya memproses pohon ini, dan nanti beberapa pohon nanti saya akan reporting di video kali ini. Oke, teman-teman, sambil melihat gerak pohon ini, saya merapikan kawat-kawat ini juga biar terlihat ya pohonnya. Jadi kita rapikan juga pengawatannya ini, karena kemarin sedikit amburadul, hari ini kita akan rapikan. Jadi sebelum dibawa lomba, jadi kita harus siapkan sekitar sebulanan ya pohon kita, kalau pohon-pohon yang masih proses, agar nanti jika dipindahkan ke pot, pohonnya sudah terlihat ya, terlihat sudah di media ya, sudah bagus cengkeramannya. Nah, itu juga penting. Jadi sudah kita siapkan dulu, biar tidak nanti di dekat-dekat hari H kita pindahkan, juga kasihan pohonnya, biar tidak terlalu stres. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, pohon waru. Yuk kita pruning daun dulu. Dan kita lakukan pemotongan. Hmm.
Jadi ada yang panjang, kita luas yang panjang ya, yang kita akan pendekkan. Nah, untuk pemendekan atau pemotongan untuk tunas-tunas ini saya biarkan dulu, karena baru kemarin saya kawati. Ya, kasihan ya pohonnya dulu. Kita biarkan dulu ngelos. Nah, kita biarkan dulu. Nanti kita potong pendek lagi, kita cari pemecahan lagi di pohon ini. Nah, tidak terburu-buru ya melakukan pemotongan-pemotongan. Jadi kita rapikan, kita los yang masih kecil, kita buat lebih besar lagi dikit, baru nanti kita potong. Ya. Nah, seperti ini teman-teman. Enak nih pohonnya. Pohon waru ukuran mami siap akan menuju pameran bonsai. Oke, teman-teman, ini ke waru jenis Taiwan. Hari ini kita akan repotting, namun sebelumnya kita cukur-cukur dulu. Gini di bagian daun, belum melakukan pemindahan ke pot yang lebih kecil lagi. Nah, jadi kita melakukan pruning dulu. Nah, untuk waru kalau memindahkan ke pot sangat mudah, tidak berisiko, tidak terlalu stres pohonnya, jadi aman ya kita pindah-pindahkan untuk dari jenis waru. Oke, teman-teman, sudah saya pruning di bagian daun. Hari ini kita akan angkat pohonnya, kita pindahkan ke pot yang lebih ceper lagi dengan ada bibir seperti ini. Nah, jadi pot yang ukuran lebih kecil lagi ya. Oke, kita akan angkat pohonnya. Jadi mudah saja ya untuk angkatannya. Medianya kita kurangi. Nanti kita akan melakukan pemotongan akar juga. Kita potong juga beberapa akarnya untuk mendapatkan pemecahan ya. Oke, kita akan melakukan pencukuran akar. Cukur atas, cukur bawah juga. Ini kita pindahkan ke pot yang lebih kecil. Ya, tujuannya pastinya untuk peremajaan akar ya. Di akar pun perlu dicukur karena sudah memenuhi pot juga. Ya, tidak akar aja memenuhi pot, pohonnya juga akan menjadi kurus. Dan bagaimana hasilnya setelah kita pindahkan ke pot yang dengan ukuran lebih kecil lagi, ternyata masih belum masuk. Kita akan pendekkan lagi akarnya. Pertumbuhan dari pohon. Yang penting kita sisakan beberapa akar serabutnya ya. Nah, kita pindahkan ke pot yang lebih kecil lagi.
yang lebih mungil lagi. Kemudian posisinya kita benarkan. Nanti pohonnya kalau sudah pindah ke pot yang tepat ya. Jadi menggunakan pot ceper dengan ada bibirnya. Mungkin kalau ini tanpa bibir pun tidak masalah ya, karena pohonnya juga tidak terlalu panjang. Ini bibir pot. Biasanya ada pot yang ada bibirnya dan ada yang tidak ya. Jadi kalau yang ini, pohon ini bebas sebenarnya. Bagusnya yang tanpa bibir ya, karena percabangan tidak melewati bibir pot ini. Oke, kita akan ambilkan media dulu. Kita tanam dulu. Nah, kalau untuk media ya, jadi kalau hanya menggunakan pasir malang saja, saya takut pohonnya cepat kering ya. Untuk waru, jadi saya campur biasanya pasir malang dengan kompos ya. Jadi untuk menahan air lebih lama. Jadi kalau pasir malang saja, wajib melakukan penyiraman yang rutin. Apalagi sekarang ini cuaca panas dan terik, matahari sangat terik. Jadi berhati-hati, pohon kita menjadi layu nanti. Jadi saya akan tambahkan pasir malang campur dengan kompos ya. Posisi harus tepat ya. Karena kita pakai pot kotak, jadi tempat depannya harus bagus ya dari sini. Karena orang yang lihat tidak mungkin dari sini, pasti dari depan seperti ini. Karena ini kita menggunakan pot kotak, kita memaksa orang untuk melihat pohon kita dari sini. Nah, dan ingat disiram ya pohonnya. Siram, diteduhkan dulu beberapa hari, 1-2 hari, berani dah kita carikan matahari. Langsung pun tidak masalah ya untuk waru, tapi tetap ya takut berisiko nanti, karena pohonnya tadi melakukan pemotongan akar yang lumayan ya, lumayan banyak. Jadi teman-teman wajib diteduhkan atau ditaruh di emperan dulu agar tidak full terkena sinar matahari, nanti baru kita carikan matahari full lagi. Nah, ini pohon waru Taiwan ya, bergaya natural. Nah, ini juga siap menuju kontes-kontes bonsai. Ini potnya sudah saya siapkan, tinggal tambahkan lumut nanti. Ya, siap tarung nih. Nah, sama saya, jadi ini dia dua bahan waru. Waru Taiwan dan juga salah satunya waru India yang akan saya ikutkan kontes. Ditunggu ya teman-teman, kedua bahan ini akan bertarung di pameran-pameran bonsai. Saya sudah siapkan lebih siap lagi ya dari sebelum-sebelumnya. Jadi biasanya sebelum-sebelumnya saya hanya beberapa hari mempersiapkan pohon, namun kali ini memang betul-betul sudah kita siapkan. Nah, ini kita taruh dulu. Kita taruh di tempat yang teduh dulu. Kemudian 1-2 hari baru kita carikan matahari lagi. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja di video kali ini. Hanya video pemindahan pot ya. Jadi mengganti pot bonsai kita yang akan kita bawa ke pameran bonsai. Ditunggu ya teman-teman kehadiran kedua bahan ini.